kompetisi selalu meyakinkan diri kalau besok udah bekerja keras, udah berlatih sedemikian rupa, dan ini adalah puncak yang besok inginkan selain ke Olimpiade Paris. Jadi besok selalu berdoa besok bisa dan besoklah ada juaranya. Besok tadi gimana cara mengatasi tekanan mental perlombaan besar ini? Gak mau mikirin lawan, fokus ke kemanjatan sendiri. Gimana caranya biar manjatnya cepat, tenang, tapi luas. Tadi pecah rekor juga kan ya Desak ya? Pada pastinya untuk negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, keluarga saya dan tim panjat tebing Indonesia. Desak, setelah lolos ke Paris 2024, sekarang emas Asian Games. Apa next yang Desak yang ada di bucket list saya Desak gitu? Pastinya saya masih fokus ke fokus ke meningkatkan kapasitas diri. Sekarang dapat 6 dan 6, luar biasa bagi saya, dan semoga tahun depan dan setiap sesi latihan bisa menyamakan 6 dan rekor Asia ya. Tadi siang rekor ya. Nah itu gimana ngalahin Cina juga? Masih nggak nyangka sih. Ya luar biasa banget. Rekor dunia 6,24 dan rekor Cina pasti 5,99. Beda nggak Desa suasananya menjadi juara dunia dengan menjadi juara Asian Games hari ini? Apa yang berbeda? Semua kompetisi sama. Semua target tetap menjadi yang terbaik.